Seperti itulah persiapan pesinetron sekaligus personil The Sisters Zaskia Sungkar bersama calon suaminya aktor sekaligus penyanyi Irwansyah di hari pembuatan foto jelang pernikahan atau prawedding mereka yang dilakukan di sudut Kota Tua Jakarta Utara kemarin. Sejak pukul 9 pagi, calon pengantin yang bakal menikah pada tanggal 15 Januari mendatang itu terlihat antusias mengikuti arahan sang fotografer. Dengan mengusung konsep kolosial etnik ala Indonesia, Zaskia dan Irwansyah pun nampak bak raja dan ratu yang menawan. Ya, ini udah ganti kebayanya. Temanya sih kan kolosal, jadi memang harus kayak gini. Jadi itu biasa berat untuk lumayan. Oh iya dong. Usai menyelesaikan sesi foto prewedding yang pertama, Zaskia dan Irwansyah pun bergegas untuk berganti busana pengantin berwarna ungu. Dengan pasangan kebaya dan jas yang dihiasi payet serta batu-batuan yang indah, Zaskia dan Irwansyah kembali mengikuti arahan gaya dari si juru foto pernikahan profesional. Ya, temanya masih tradisional, pakai kebaya, terus temanya masih kayak kolosal gitu. Tapi pakainya kita tetap kebaya Indonesia gitu. Iya, foto pre-weddingnya emang agak capek sih ya gitu. Cuma ya ini kan emang harus dan ini kenangan juga kan, mengabadikan juga gitu. Jadi ya kita harus tahan-tahanin. Di sesi pemotretan ketiga dan keempat kali ini, Zaskia tampil menawan dengan mengenakan gaun pengantin bergaya modern berwarna putih. Di sesi kali inilah, baik Zaskia maupun Irwan merasa menjadi diri mereka sendiri. Satu lagi, ya. Alhamdulillah. Ya. Kita yang terakhir ini pakai setnya akar-akar bukar gitu. Ya sesuai juga sama baju yang kita pakai gitu. Kalau tadi mungkin bagus sih, pokoknya auranya juga, suasananya di sini auranya juga senang-senang angkat banget gitu. Dan kalau misalkan bajunya seperti ini, terus tambah background yang klasik banget, yang mungkin yang apa ya, yang butak begini. Terus sih paling suka setnya yang terakhir ini ya. Iya, aku paling suka yang terakhir ini. Iya, terakhir ini walaupun memang medannya nggak terlalu enak, tapi kayaknya iya, buat digambar tuh bagus banget. Pas tadi lihat previewnya tuh bagus banget. Gue sudah pernah foto di sini, tapi apa? Nggak ada gue jadi nggak bagus. Nggak ada dia, ya nggak bagus.